Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami Embun Pagi 57. Sore hari ini saya mengajak anak istri nyari belut. Oke, pokoknya ikuti terus saya teman-teman. Nyari belut di Cipitung. Ada juga sih ada belut. Biasanya saya nyari belut sama teman-teman ojek online, cuma ini teman-temannya udah pada ada yang di kampung, ada yang udah kerja, jadi ini ngajak anak istri aja. Ayo, Bu. Ternyata spotnya banjir teman-teman. Kemarin sore habis hujan jadi kita pindah spot lagi. Ya udah Kenan yang bawa udah. Ya. Oke ya teman-teman, ini kita udah sampai di spotnya. Ternyata ada juga yang belut tapi ya itu ya. Ya udah Kenan di situ aja ntar dulu diam. Nih ya teman-teman, udah bawa cacingnya nih. Kita nyari belutnya dengan cara dipancing atau ngurek. Nih, ini pancing belutnya nih. Beli di online. Lewat sini Nan. Hop, udah situ dulu. Diam dulu, diam, diam kan enggak usah ikut. Diam dulu. Kan itu belum juga tuh. Diam dulu kan, diam dulu, awas terjatuh kan. Ya kecil banget.
Kecil banget teman-teman. Kecil banget ini. Jangan deh. Jangan deh. Ini buat Mam Kenan. Kenan mau. Nan dapat lagi Nan. Nih. Kecil Nan. Suri. Belutnya kecil-kecil banget ya Nan. Tapi kurang gizi belutnya. Tuh, udah dapat dua. Suri. Iya. Buat Mam Nan. Ya Nan. Loncat-loncat. Kenan dapat apa? Capung? Capung jarum ya? Wah, capung jarum. Capung jarum. Seneng gak? Seneng Nan. Di gede apa kecil ya? Gede. Oke teman-teman, alhamdulillah nih dapat 4. Alhamdulillah. Ada yang gede satu nih, lumayan nih. Wih. Lumayan lah, bisa ini buat makan Kenan cukup lah 4 biji. Nih, boleh lihat tuh. Wiyo. Mantap. Ntar Kenan mau pakai belut ya Nan? Oke ayah. Oh ya teman-teman, mungkin banyak teman-teman yang bertanya ini di mana? Ini jadi di Tambun ya, di baru masuk Tambun sih, di samping apartemen Grandika City. Ini apartemen yang di sini. Nah di sini jadi ada sisa sawah sedikit. Lumayan lah dapat 4. Waktunya kita pulang udah sore. Lumayan lah dapat 4 waktunya kita pulang udah sore teman-teman. Nih. Sini Nan, foto Nan sama ayah Nan. Nah, sini.
gelap banget di sini, Bu. Jangan tidur tuh, sapi nan, itu sapi nan, mau lihat sapi enggak? Tuh, sapi. Itu nan tadi lihat sapi enggak? Lihat sapi enggak nan tadi? Udah ya? Ya? Ya. Kenan udah enggak sabar nih teman-teman, langsung di... bersihkan, mau langsung digoreng, mau langsung buat mam nan ya, nan mau mam pakai belut, gimana mam pakai belutnya, enak? Kenan doyan belut, nggak takut? Lumayan teman-teman nih, ya selawuan lah, segorengan nih buat makan Kenan sama aku juga. Kalau istriku kurang suka, jadi buat aku sama Kenan ya nan, mau pakai belut nan? Ya. Kuas mau dibumbuin dulu, nanti digoreng sama ibu ya. Udah taruh dulu, nanti digoreng sama ibu. Mau dibumbuin dulu. Yuk, kita goreng belut dulu teman-teman. Tepung terigu dulu biar nggak mencelat. Tabur terigu biar tidak mencelat. Nanti TV-nya dimatiin ya. Belut. Mantap. Bentar lagi mau matang ya, teman-teman. Bentar lagi mau matang. Tara. Tutup dulu. Ini belutnya udah matang teman-teman. Lumayan lah buat makan aku sama Kenan. Mantap. Karena ibu Kenan kurang suka sama belut. Terus ini menu makan malam kita.
ada tempe goreng, terus ini ada ikan kembung juga nih, goreng tadi pagi, terus ada ikan ikan, ada sayur kangkung lagi nih karena Kenan lagi seneng sama sayur kangkung, jadi sayur kangkung lagi, sambel, udah, belut, tempe goreng, ikan kembung, sayur kangkung. Nan mau pakai belut, ayo berdoa dulu. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma barik. Ya udah bismillah aja. Mau membelut kan? Bismillah aja yuk. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzaban nar. Amin. Enak pakai belut, mantap. Ini kan belutnya yang gede ya. Mantap. Nyam nyam nyam. Udah dikunyah mamnya, dikunyah. Hei, dikunyah hei. TV-nya dimatiin ya. Mamnya dikunyah. Udah bu. Udah. Ini yang kecil-kecil banget nih. Baby belut. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap ya, Nan. Mantap banget, teman-teman. Pakai belut, pakai tempe goreng. Ini col sambal. Mantap. Ayo teman-teman, makan dulu teman-teman. Oke teman-teman, alhamdulillah udah selesai makan nih. Oh ya teman-teman, ini saya spilkan ini ya, barang dagangan saya, jam-jam koleksi jualan saya. Ini ada jam apa ini ya, model bingkai penari balet. Terus ini ada jam kikuk, tapi ini belum ready, jam kikuknya belum ready. Kalau yang ini udah ready. Ini harga 300.000 nego. Yang ini belum ready. Terus ini juga belum ready. Nah, ini ready nih, jam transistor merek Silvia Jepang. Ini 200.000. Terus ini ada jam kikuk lagi nih. Ini ready juga nih, teman-teman. Ini jam kikuk merek Rhythm. Ini di harga 1.300.000. Terus yang ini jam transistor juga, ini ada kalendernya. Ini merek Tristar Jepang, ini juga ready teman-teman. Ini 350.000. Yang itu punya orang servisan. Terus ini itu punya orang juga, ini belum ready. Nah, ini yang di sini kebanyakan belum ready, teman-teman. Yang ready baru sedikit sih, teman-teman. Nih, di sini nih banyak, cuma masih kondisi bahan. Kebanyakan jam baterai semua sih, teman-teman. Jam mekaniknya lagi kosong. Kebanyakan jam baterai, jam transistor. Jam-jam tahun 80-90-an lah. Merek-merek Jepang, teman-teman. Rhythm, Citizen, terus Seiko.
Oke teman-teman, terima kasih banyak buat semuanya yang selalu mengikuti video-video kami. Pokoknya terima kasih banyak yang selalu mendukung kami, yang selalu mendoakan kami. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita selalu diberi kesehatan dan kelancaran rezeki. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.